Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tampango dan semuanya, dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan saya Tamrin di channel Tampango ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini sekarang saya mau unboxing ya. Ini kemarin saya habis beli Honda VCX ini ya. Nah, ini dapat box ya, mungkin helm kali ya. Nah, ini mau saya langsung unboxing, kasih lihat ke teman-teman ya. Oke, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka yang ini dulu ya. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Oke, ini dia teman-teman. Nah, seperti dugaan saya teman-teman, ini isinya adalah helm. Tapi ini helmnya helm legend ternyata teman-teman. Mereknya Honda VRX 3. Oke, ini merupakan helm favorit dari Honda ya. Oke, setiap pembelian motor Honda pasti dapat helm legenda ini, helm legend ini, VRX 3 ini. Oke, ini yang pertama. Kita taruh sini dulu nih. Terus lanjut lagi, kita buka joknya ya teman-teman. Oke, langsung kita buka ya. Nah, mungkin kameranya bisa mendekat. Oke, nah ini dia teman-teman, kita buka bungkusnya ya teman-teman. Oke, kita taruh sini dulu. Oh iya, ini helmnya seperti ini teman-teman. Maaf, saya lupa tadi. Nih, helmnya kayak gini tuh isinya. Oke, busanya lumayan tebal ya teman-teman. Terus ini ada tulisan VCX-nya teman-teman. Sudah SNI. Oke, ini warna hitam. Lumayan kokoh. Oke, ini ada tulisan Honda juga ya. Oke, terus kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini saya dapatnya HGA ya, Honda Genuine Accessories dari AHM. Nah, ini tempat plat nomor. Kita dapat dua buat depan belakang. Mungkin belum ada ininya. Oke, terus lanjut lagi. Oke, ini ada kunci ini ya, kunci buat cakram ya, teman-teman. Oke. Terus lanjut, ini saya dapat lagi buku panduannya ya teman-teman. Oke, tebal juga ya, nanti saya baca. Terus yang terakhir ini saya dapat toolkit ya. Ini isinya apa ya? Oh, ini kunci 14 dan 10. Terus ada apa nih? Ini nggak tahu nih apa namanya. Buat buka lah ya, buat buka bautnya ya. Oke, terus ada lagi. Oh, ternyata kosong teman-teman. Oke, nah untuk jaket ya dan silikon untuk smart key. Nah, ini kebetulan saya dapat dua smart key-nya. Ini nanti menyusul, artinya berbarengan dengan STNK teman-teman. Ini ada dua, yang satu duplikat teman-teman. Terus ini ada kunci rahasia teman-teman. Jadi untuk buka jok yang ada di sini teman-teman. Oke. Nah, terus ada lagi barcode sama kode di sini. Nah, ini katanya jangan sampai hilang, teman-teman. Oke, kalau ini ininya hilang, semua hilang. Kalau ininya nggak hilang, ini bisa buat kunci baru katanya. Oke, tinggal datang ke Honda. Oke, lanjut kita ke bagian depan ya. Nah, ini di visornya ini, di windshield-nya ini masih ada plastiknya, teman-teman. Nah, ini belum saya mau buka dulu. Oke, karena STNK-nya belum datang. Oke, katanya 14 hari kerja, jadi masih 2 mingguan lagi lah. Oke, jadi sayang untuk dibuka. Nah, kebetulan saya belinya yang ABS ya, yang kemarin ini ada HSTC nya oke, untuk ABS nya ada di sini tulisannya teman-teman. Oke, cakep banget, keren. Oke, nah buat teman-teman yang mau beli VCX ya, saya sangat merekomendasikan warna ini teman-teman, warna matte blue ini, karena cakep banget. Oke, mungkin sekian dulu unboxing dari saya.
mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Jangan lupa di subscribe juga channel saya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.